lanjutin review saya. Sekarang saya bakal bahas sepatu yang seri dari Cloud Ace yang terbaru, seri Cloud Ace X3. Nah, jadi ini merupakan seri dari Cloud Ace yang paling baru, seri-seri Li-Ning ya. Nah, jadi penampilannya tuh nanti saya tunjukin ke teman-teman. Nah, jadi ini sepatu yang mid-range dari Li-Ning. Nah, secara material, secara fitur, dia lebih baik daripada yang kemarin, daripada seri Ultra. Nah, tapi dia setiap tipe-tipe itu pasti dia punya desainnya sendiri, punya kelebihannya sendiri-sendiri. Yuk, saya bahas ya. Nah, ini saya ambil warna merah aja sebagai representatif ya. Jadi dari dua ini, karena seri yang Cloud Ace X3 ini cuma ada tiga warna. Ada warna hitam lemon begini ya, warna merah dan warna biru. Oke, kita bahas yuk teman-teman ya. Saya bakal tunjukin teman-teman desainnya. Nah, ini warna merah, kayak gini ya. Saya bakal dari samping dulu. Nah, ini tampilan sampingnya kayak begini teman-teman ya. Jadi dia ini materialnya itu boleh dibilang ada kulit sintetisnya sedikit. Sudah itu ada bahan apa seperti kain breathable mesh gitu ya. Ada yang merek Li-Ningan ini kayak di emboss gitu ya, timbul. Di bagian depan sini ada kayak jenis boleh dibilang ini kayak TPU gitu ya. Dia timbul gitu teman-teman ya. Jadi boleh dibilang sampai ke depan sini juga ada, nanti saya tunjukin. Terus jadi perpaduannya desainnya ini menarik loh teman-teman. Jadi mayoritas dia itu masih mesh dicampur dengan kulit sintetis ya. Nah, terus di bagian depannya pakai begini ya, banyak meshnya. Jadi ini yang bagian seperti PU ini, dia untuk menahan. Jadi kalau teman-teman kalau pakai sepatu tipe yang ada ininya tuh, jadi kalau teman-teman tergores begini, jadi dia lebih awet gitu, nggak langsung kena meshnya, nggak hancur gitu ya. Oke, ini tampilan depan. Terus tapi oh ya, saya lupa mention juga, ini tali sepatunya yang didapatnya sama yang kayak kemarin ya. Ini dapat yang tipe yang lebar, bukan tipe yang sepatu yang bulat. Lidah sepatunya dia tuh bahan yang kain, sama kayak yang di depan sini ya. Ini mereknya Li-Ning. Nah, terus bagian kalau bagian samping sebelah kiri kayak begini. Ini secara kalau secara desain ini menarik loh teman-teman. Saya suka kalau sepatu yang desainnya kayak begini. Di bagian belakang. Ini motifnya timbul ya. Nah, ini juga bagian heel, bagian tumitnya ini bagus ya, dia solid gitu. Jadi kalau bagian belakangnya sepatu badminton ini rata-rata pasti solid, padat, untuk mengurangi resiko cedera. Jadi bagus ini teman-teman. Jadi saya sudah bahas dari penampilan. Nah, sekarang saya bukain bagian insole-nya ya. Nah, ini insole-nya kayak begini. Nah, dapat tipe yang lubang-lubang begini ya. Nah, jadi kalau seri-seri tengah ini biasanya dikasih apa? Insole yang kayak begini. Jadi ini boleh dibilang kalau insole yang begini bagus kan, karena ini modelnya kayak cup begitu ya, ada aksesornya. Jadi dia tuh mencegah kaki kita tuh jadi pas gitu, teman-teman. Nah, jadi mengurangi keletihan aja, kayak boleh dibilang kalau pakai apa? Kalau saya pakai insole yang begini lebih nyaman gitu di kaki ketimbang ya kalau yang insole yang flat ya. Terus bahannya juga bagus gitu ya. Kalau insole yang begini saya lebih suka daripada yang flat. Nah, dia juga elastis, empuk. Terus juga kalau yang banyak pori-pori begini dia lebih nyaman karena banyak udara ventilasinya. Oke. Okay? Saya masukin lagi. Oh, sebelum itu saya mau tunjukin teman-teman ini pengerjaan di dalamnya. Rapi gitu ya. Di dalamnya juga empuk. Oke, okay, bagus kok ini. Oke. Okay. Nah, kalau sebelum saya mention lebih jauh lagi ya, fitur-fitur yang diunggulkan di seri-seri Cloud Ace ini teman-teman, dia tuh ada Li-Ning cushion. Nah, di sini saya kasih lihat. Nah, di bagian sini dia tertulis aja. Memang di bagian midsole-nya itu empuk, terus di bagian tumit sini juga terasa empuk ya. Ini memang kalau kita tekan-tekan di bagian belakang sini memang empuk gitu. Jadi memang kalau pengalaman teman saya yang pernah pakai Cloud Ace 1, sudah itu ada yang Cloud Ace X2 ya, mereka boleh dibilang rata-rata mereka puas loh teman-teman. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah pakai sepatu yang Cloud Ace, tapi saya pakai Li-Ning Ranger ya. Nah, jadi kalau dibilang ini boleh dibilang ya penerus dari seri-seri X1, X2 itu, ya mereka pastinya juga dia nyaman gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah pakai sepatu Cloud Ace, ya saya sarankan boleh mencoba ini. Secara desainnya bagus, dan salah satu keunggulannya memang cushioningnya bagus juga.
Sudah itu yang kedua itu dia tuh punya, nah kedua tuh soul-nya. Soul-nya enggak, kalau saya lihat enggak ada perubahan dari seri sebelumnya. Soul-nya masih sama. Memang trademark dari seri Cloud kayak begini ya. Ini kalau warna merah, sudah itu dia tuh kesat, non marking ya. Nah, kalau yang warna hitam, teman-teman lihat dia punya outsole-nya kayak begini. Dia warna lemon gitu, warna lime ya. Terus kalau yang ini warna biru juga sama. Nah, jadi yang membedakan dari ketiga warna ini cuma warna merah aja. Dia warna merah sendiri, yang kedua itu warnanya lemon gitu ya. Yang ketiga itu dia punya energy return foam namanya. Jadi kayak kalau teman-teman ibaratkan kalau di Yonex itu namanya power cushion. Jadi kalau setiap kali kita melangkah dengan sepatu-sepatu yang ada cushioning yang bagus itu, kita kayak seperti ada kayak energi dari yang kita tapak itu nanti membantu kita untuk langkah berikutnya gitu ya. Itu kalau dari secara teori aja. Tapi kalau pengalaman tuh yang paling penting kalau menurut saya, kita pakai sepatu-sepatu ini yang paling penting itu kita nyaman gitu teman-teman. Karena dia punya cushioning yang bagus, kaki kita nggak sakit gitu ya. Oke, ini kalau dari review-reviewnya sudah. Sekarang saya mau kasih tahu teman-teman harganya. Harga sepatu ini itu Rp520.000 teman-teman. Nanti link pembeliannya di bisa teman-teman cek di deskripsi di toko Sportsense ya. Untuk warna ketiganya ready, size-nya 40-44 juga ready. Juga ada, saya mau mention juga, dia ada bonusnya teman-teman kalau untuk seri ini. Kalau teman-teman beli seri Cloud Ace, dia ada bonus kaos kaki. Nah, kaos kakinya kebetulan saya nggak dapet. Nah, tapi teman-teman nanti bisa cek di link deskripsi pembelian itu ya. Dan nanti di situ ada gambar yang saya, kalau saya cek tadi. Oke. Okay? Sekian aja ya review saya ya untuk seri Cloud Ace. Sepatunya desainnya bagus. Harganya menengah ya, 500 ribuan. Fitur-fitur ini tawarkan juga menarik. Boleh dibilang ya perpaduan warnanya juga oke. Okay. Merahnya nggak terlalu mentereng. Yang hitam perpaduan dengan warna stabilo ini bagus ya. Yang biru juga bagus. Nah, kalau soal warna, soal selera aja teman-teman. Oke. Okay? Kalau teman-teman punya budgetnya, suka dengan modelnya, teman-teman silahkan beli. Oke. Okay? Teman like, share, dan subscribe video saya untuk konten-konten video saya dari berikutnya. Teman-teman, jangan lupa bunyiin lonceng notifikasi. Jadi kalau saya upload video, teman-teman langsung tahu. Ya. Yeah? Oke. Okay? See you in the next video, teman-teman.